Rancangan dan pelaksanaan pembangunan lestari dan kemajuan teknologi hijau yang kini diamalkan di Malaysia berada di landasan betul. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperluaskan amalan mesra alam dan aplikasi teknologi hijau. Ia sebagai usaha memelihara khazanah semula jadi negara dan alam sekitar di samping memastikan persekitaran kondusif untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Muhyiddin berucap merasmikan pelancaran Yayasan Hijau Malaysia, Yah Hijau, anjuran Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di Kompleks Sukan Likas. Kerajaan kita berada di landasan perancangan dan juga pelaksanaan yang betul bagi pembangunan lestari dan kemajuan teknologi hijau. Laporan Dwi Tahunan Environment Performance Index ataupun EPI 2012 yang dihasilkan oleh Yale University telah menunjukkan negara menduduki tangga ke-25 dari 132 buah negara, meningkat dari kedudukan ke-54 dalam laporan tahun 2010. Menurut Muhyiddin, kerajaan juga akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan dasar teknologi hijau negara secara holistik dan berterusan agar dapat memastikan kesinambungan pembangunan ekonomi negara yang mampan. Antara perkara yang termaktub dalam dasar itu termasuklah pelaksanaan penjimatan utiliti sebanyak 5% bermula tahun ini di setiap kementerian dan agensi kerajaan. Di samping itu, pihak industri khususnya industri kecil dan sederhana juga digalakkan terus memperkasa agenda kecekapan teknologi hijau seperti yang dinyatakan dalam Plan Induk Industri Kecil Sederhana IKS bagi tempoh 2012-2020. Pihak kerajaan memperkenalkan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau GTFS pada 2010 bagi menyokong pihak industri membangunkan keupayaan teknologi hijau bertujuan meningkatkan amalan kelestarian dan mesra alam dalam operasi kerja perniagaan dan proses-proses pengeluaran di kalangan penggiat industri.